Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wasallim. Kuntil anak. Ya Qayyum. La haula wala quwata illa billah. Muhammad, kuntil anak, gua ludahi lu. Tuh, lu. Tadi Bang Hadi niruin, siapa tadi? Alif Cepmek namanya. Hah? Alif Cepmek. Gilang. Iya, dia itu ngikutin Gilang. Iya. Jadi Kamu nanya, kamu bertanya-tanya, gitu-gitu. Lebih mirip Bang Heri banget. Kalau saya nggak bisa. Coba lagi Bang Heri. Nggak. Saya harus belajar sama Bang Heri. Itu menurunkan harta martabat saya, ngikutin kayak gitu, jijik saya. Jangan ngomong gitulah, jiji. Kalau saya ngelihat ya, kalau Bang Heri habis pulang kerja itu di kamar suka nontonin itu gitu, ngeri-ngeri. Terus Bang Heri itu belajar kan, terus habis belajar kan kayak ngikut-ngikut gitu kan. Makanya Bang Heri itu pasyeh. Enggak. Bertanya, iya bertanya-tanya. Bang Hadi menceritakan kisah Bang Hadi sendiri kan, pulang kerja nonton kayak gituan. Loh? Enggak, saya nggak pernah. Itu kan Bang Heri kali. Kan saya buka ini, saya mah platform di kamar segitu belanja. Kalau saya nggak lebih ke situ. Iya, tapi kan saya ngedengar di kamar tuh begitu. Allah maksudnya Muhammad tuh. Udahlah. Nggak terima dia dicepmek dia. Dicepmek itu apa sih ya? Cepmek itu cepak. Hah? Iya, plesetan dari cepak. Cepak apa? Cepak. Cepak belakang. mekar kali ya. Oh, cepak mekar. Cepak mekar belakangnya. Kalau saya kan pinggiran doang potong. Oke, pemirsa. Saya kan adu nyali di sini bersama si Cepmek, si Kuntilanak. Saya tantang si Kuntilanak. Oke, hati-hati. Ya. Hati pokoknya. Tadi saya hampir terserang itu. Hati pokoknya. Aduh, saya mau salam-salam tapi di sini toilet. Aduh, gimana ya? Ya Tuhan, suara kucing. Kucing ngajuru, iya mah. Ngeri ya teman-teman ya. Saya ada di posisi paling terujung, paling pojok, paling angker, di mana di sini letak titik paling banyak eksistensinya, dan di sini ada sebuah pohon mangga yang konon membuat Bang Hadi merinding buruk-buruknya. Dan juga tadi juga di sini ada bau melati sambil banyak sekali ledakan-ledakan tempat sini. Tuhan tuh. Saya nggak bohong, di sini emang banyak ledakan-ledakan. Kalau kata orang zaman dulunya mah ya, kayak gitu tuh disebutnya apa ya? Teluh gitu, teman-teman. Sebuah kiriman-kiriman gaib. Kalau kayak santet, teluh itu tuh kalau ke rumah orang yang diserang itu banyak suara ledakan. Makanya nggak aneh ya kalau rumah yang sudah ditinggalkan oleh penghuninya biasa cepat rusak. Oh ya, tak kucing ngeri amat ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada suara.
teman-teman. Teman-teman bisa cek dua video, mungkin dua video sebelum video saya ini. Ada penelusuran malam hari explore di tempat sini sehingga kita mendatangi rel kereta apinya yang sudah terbengkalai. Di situ juga angker, teman-teman. Dan ini juga asrama angker. Sedikit mengulas lagi bahwasanya asrama ini adalah sebuah asrama ya. Ini adalah sebuah asrama, kurang lebih ada berapa kamar? 1 2 3 4 belasan kamar. Ada belasan kamar di sini tertinggal begitu aja yang dahulunya adalah milik perusahaan ternama. Gitu ya. Dan sudah terbengkalai, entah dipindahkan atau kolaps ya, perusahaannya. Saya juga tidak begitu paham. Ketika kita pertama kali masuk itu saya bertemu dengan seorang lelaki. Saya kira itu setan. Mohon maaf lahir batin, saya kira setan, enggak tahunya ya itulah saudara kita yang mengalami gangguan secara ini ya. Secara kejiwaan. Woi, sia jurik, turun sia. Gua di pohon baik, tadi sia. Cekek koing sia. Malah lewe wae sia. Saya ada sebuah kamera handycam di sini. Lupa saya. Saya nyalain ya handycam ya teman-teman. Saya akan cek di atas pohon ini. Ada apa nih? Sosok apa di atas ini? Oke, saya cek ini ya. Ya di sini nggak ada apa-apa. Ini pohon mangga nih. Pohon mangga nggak ada apa-apa. Woi, sia serian wae. Woi, sia serian wae. Woi, sia serian wae. Kemana sia jurik? Muncul, maneh. Ini adalah sebuah ininya ya, dapurnya nih. Atasnya bolong tuh, ngeri banget. Kucing itu, banyak suara kucing. Ini sebuah toiletnya nih ya. Buat toiletnya ada rusak tuh ya. Ada suara. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wasallim. Kuntilanak. Ada di belakang kamera, ini kamera ya, teman-teman ya. Kuntilanak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Kuntilanak. Ada di belakang kamera, ini kamera ya teman-teman ya. Kuntilanak. Masuk dia ke dalam ruangan. Ya Allah, gak mungkin saya kejar nih. Kalau kuntilanak kayak gini gak mungkin saya kejar. Saya bisa-bisa kayak ke Bang Hadi sebelumnya kesurupan. Saya gak mau. Saya nggak mau dipancing, nggak mau saya. Ngeri banget, asli ngeri banget nih. Waduh, ruangan. Tautnya ada di belakang saya, dia muncul tiba-tiba. Jelas banget, kuntilanak di depan mata saya. Padat, masuk ke dalam kamera rekaman saya. Nanti teman-teman lihat ya. Luar biasa tempat ini. Sudah, ternyata tempat ini sudah lama terbengkalai dan sudah dihuni oleh sosok tak kasat mata. Sosok goib, sosok jin yang mengganggu warga sekitar sini. Sebenarnya sih nggak mengganggu warga teman-teman, dia tinggal di sini sih. Lebih tepatnya tinggal di sini, menguasai tempat sini. Semoga tempat sini bisa direnovasi dan dinetralisir, insya Allah. Kehadir tangan kita juga di sini sedikit banyaknya untuk membenahi secara goib. Kita netralisir. Tuhan, ada suara ledakan di atas. Sia jurik.
Ya jurik. Assalamualaikum, hadir. Ya Allah, ya Allah. Setannya parah. Setannya ingin mencelakai saya, pasti ini sudah pasti. Ini ingin mencelakai saya. Setannya orang asem. Hai siap jurik. Setan peang. Ketek lu bau kuah samyang. Setan peang. Ya hayu ya qayyum. La hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Ya alima sirri minna la tahtiki sitra anna wa afina wa afu anna wa kullana haisu kunna. Wais ya jurik. Allah Allah. Ruang sini, rumah sini, asrama sini sudah tidak kondusif lagi, sudah tidak tenang lagi. Tempat sini harus segera diledakkan supaya apa? Supaya setannya juga ikut mampus. Astagfirullahaladzim. Serian wae maneh. Serian wae sia jurik. Tampilingan sia koing. Saya agak emosi teman-teman kalau ada setan-setan yang ingin mencelakai seperti ini nih. Karena sudah ratusan tempat kita datengin, memang seperti ini tanda-tanda kita ingin dicelakakan. Jadi nih. Bahaya banget seperti ini ya teman-teman. Ih, suara bayi. Bayi kuntil ini mah. Suara orok. Tuh, kucing setan ini mah kayaknya ini mah. Bukan kucing beneran, ini mah kucing jadi-jadian. Di, teriak kucingnya. Anjay, ngeri banget nih suaranya, hei. Ini bukan suara sembarang suara ini. Ini suara setan jadi-jadian ini, jadi binatang, jadi kambing, jadi apa aja ini, jadi orok. Siap. Emang gue gak tahu itu suara manipulatif dari suara kamu, kuntilanak. Coba kalian timpuk saya pakai kaca. Timpuk saya pakai plafon. Coba. Timpuk saya pakai asbes, pakai kusen. Coba. Saya tidak takut sama kamu. Tempat ini sangat bau ya teman-teman ya. Entah ini bau apa. Saya sih nyiumnya kayak bau apa ya? Kayak bau jigong genderuwo kalau saya nyium ini. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Jatuh dari atas plafon. Ternyata kayaknya emang dia pengen mencelakakan saya. Saya mah sudah dilindungi oleh benteng-benteng Takeshi. Yang sembarangan kamu juri kampret. Saya mah gak pernah takut sama kamu.
Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Di kucing lu, kucingnya kayak nangis. Ini bukan kucing, saya tahu ini suara setan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Puntilanak, gua ludahi lu. Tuh, lu. Oh. Sono lu. Hilang deh. Gak sempat saya rekam pakai ini, gak sempat saya rekam. Allahu Akbar. Nyangkut saya. Bang Heri. Wah, Bang Heri kenapa nih? Bang Heri. Kenapa Bang Heri? Bang Heri. Jangan suka bercanda Bang Heri. Di. Gak lucu Bang Heri, gak lucu. Kenapa Heri? Allah. Woi, pintu gerak sendiri. Dah, Bang Hari. Ini mah ekstensi sini emang parah banget. Kalau menurut saya sih, saran saya tempat ini harus diratakan, dibangun lagi. Gak usah ngomong saya lah, sama pemerintah lah. Apanya pemerintah? Hah? Ini punya Bang Hadi dibeli sama Bang Hadi. Ngarang, Bang Hadi ngarang. Sudah Bang Hadi, diratain, bangun lagi nih, bangun ruko. Bangun ruko aja disewakan. Ini kalau dibangun ruko ini bisa 8-10 lah, 10 pintu. Bisa 10 pintu ruko ini, pesono. Dikali satu ruko ini jangan mahal-mahal lah, biar orang bisa apa namanya tinggal di sini. 500.000 aja sebulan. Rame ini tempat Bang Hadi. Insyaallah Indomaret, Alfamart, Ceriamart, Family Mart, Lawson semua bakal sewa di sini. Gaya. Itu namanya komersil. Itu namanya jadi passive income buat Bang. Iya, makanya kan ini kan bukan punya saya, Bang. Oh, bukan ya? Ya udah, saya tutup acara ini. Nah, dia langsung ke saya di adunya 5 ramani bersama saya. Jangan pernah percaya itu dan tetap saksikan Lorong Misteri. Sampai jumpa.